Silakan. Santai selebriti minggu ini kita bersama dengan Iqmal Romy untuk mempromosikan single terbaharunya. Single pertama. Menanti Cinta. Menanti Cinta. Menanti Cinta. Okey, kalau kita boleh kongsikan pertama sebenarnya berkaitan dengan single tersebut. Siapa yang cipta lagu tu? Yang mencipta saya dengan Pak Su saya. Wow, okay. Ada bakat menulis juga ni. Wow, hebatlah anak muda kita ni. Okey. Apa cerita di sebalik Menanti Cinta ni? Adakah berdasarkan pengalaman sendiri? Kisah lagu ni tak ada kena mengena dengan saya lah. Oh, tak ada. Cuma sekadar lagu. Tapi lagu ni mengisahkan tentang seorang lelaki itu sengsara dengan perbuatan perempuan tu lah. Maksudnya perempuan tu. Okey, maknanya tak sengsara lah sebab bukan pasal kisah ini. Kan? Okey. Baik, bila kita dengar lagu tu, kita tahu okey konsepnya sebegini. Jadi adakah itu memang meminat kecenderungan anda berkaitan dengan genre tersebut? Macam ni? Genre tu lah, maknanya lagu, konsep lagu tersebut. Adakah memang minat dengan genre lagu sedemikian? Saya memang genre balada. So memang daripada dulu selalu cover lagu balada. Lagu balada lah. Yalah, kalau tak kan digelar sebagai naib juara kan sebelum ni kan? Okey. Mungkin ada dalam kalangan penonton kita yang belum lagi mengenali Iqmal Romy ini. Okey, cerita sikitlah latar belakang Iqmal ni. Cerita sikit latar belakang. Saya nama saya Iqmal, lebih kenali sebagai Iqmal Romy. Berumur 18 tahun. Berasal daripada Felda Pasir 2, Negeri Sembilan. Okey, Okey, memang minat dah terhadap bidang nyanyian tu sejak umur berapa sebenarnya? 12 tahun. Umur 12 tahun. Belajar 6. Okey, siapa yang tarik ni? Pak Su ke? Pak Su, ya. Agaklah sebab buat lagu dengan Pak Su kan. Pak Su memang dalam bidang muzik. Dia pun pendatang baru juga. Dia dah ada single. Siapa Pak Su-nya? Sebutlah. Isham. Okey. Jadi memang Pak Su yang apa yang dapat tahu bakat anda sebagai menyanyi dan sebagainya. Tapi kalau ikut daripada ibu apa sini ada yang pandai menyanyi ke macam mana? Ibu saya lah. Pandai menyanyi lah. Tapi tidak secara profesional. Betul. Kan? Darah seni mengalir dalam Romy lah. Okey, sebelum Menanti Cinta ni sebenarnya Iqmal sebelum ni ada lagu raya juga eh. Saya dengan Apek Tajuddin, Luman Faiz dengan Usuk. Okey, lagu raya dah ada dan lagu single yang terbaru ni pun yang pertama pun ada. Okey, untuk tahun ni dah ada perancangan ke lepas lagu ni, lepas ni lagu apa pula? Mungkin ada satu dua lagulah saya akan buat. Maybe lagu catchy lagu. Tu nak tanya tu sebab balada semua ke? Tapi tak, mana ya? Maybe akan buat catchy. Lagu catchy pula eh, ada yang menari-menari semua kan. Okey. Saya nak tanya, yang ni mungkin soalan klise lah untuk artis-artis baharu ini. Okey, siapa idola macam Romy sendiri, Iqmal Romy sendiri dalam bidang seni ni? Hakim Rusli lah. Itu tadi ada bunyi-bunyi tu. Ada gaya sikit. Gaya, pasal dari segi lagu, melodi semua tu kan memang ada gaya-gaya. Saya memang terfikir Hakim Rusli sebenarnya. Tapi memang minatlah Hakim Rusli tu. Okey, untuk lagu tadi saya nampak macam ada dalam video klip tu ada main piano. Memang pandai main piano tu? Beda. Action-actionnya. Itu action-actionnya. Kalau instrumen muzik, pandai main apa? Gitar lah. Gitar. Okey, baik. Jadi pandai-pandai main gitar, boleh cipta lagu, masih lagi muda, baru 18 tahun kan? Okey, perancangan orang kata perjalanan tu masih lagi panjang. Okey, jadi selepas ini, apa perancangan daripada Iqmal sendiri? Okey, tahun ni akan keluar beberapa single. Itu pastinya salah satu daripada rancangan lah. Lepas ni, apa lagi yang anda nak buat sebenarnya? Mungkin sebab saya tengah tunggu result SPM, mungkin saya akan sambung belajar lah kot. Okey, bidang apa tu? Mungkin ambil masa seni muzik lah. Seni muzik. Yang berkaitan dengan muzik kita lah. Berkaitan dengan minat dia sendirilah. Okey, kalau di Malaysia ni kan, banyak-banyak artis. Kalau tadi kita dah dengar idolanya Hakim Rusli. Kalau untuk duet pula, mungkin ada siapa-siapa yang teringin? Bang Fiz. Kenapa memilih Bang Fiz? Dia genre dia lain kan? Pop rock kan? Saya boleh pop rock juga. Okay. Sebab saya suka vibe Bang Fiz ni. Dia macam happy lah. Macam-macam dia kan?
Uh-huh. Happy lah. Happy lah. Okay, kita tak perlu cakap. Kita kena buktikan ni. Sebab dia cakap dia suka pop, genre pop rock tadi kan. Okay, boleh belanja satu lagu tak? Okay, sementara tengah fikir nak bagi tahu. Okay, macam kalau ikutkan single terbaru ni balada. Okay, lepas ni mungkin akan keluar lagu-lagu catchy kan. Lepas tu tiba disebut pop rock pula. Jadi kita nak dengar dah lagu ni. Lagu pop rock kan? Ke yang catchy ke? Yes. lagu Bang Fizz lah. Buang cerita lama, ada hati, ada kecewa. Lupakan semalam, malam ini kita punya. Okey sangatlah tu. Tapi bila saya dengar, saya macam ala-ala macam Alif Sata pun ada juga. Boleh genre-genre yang sedemikian. Dia punya tone tu. Tone dia unik kan? Yeah. Pelbagai. Boleh boleh cuba pelbagai genre kan? Jadi untuk Ikhmal Romi sendirilah, apa antara hal tuju lepas ini? Khususnya bagaimana Ikhmal nak cipta identiti Ikhmal sendiri dan Dasri ini? Maybe dari segi pakaian kot. Itulah. Okey. Okey, identiti dari segi aspek pakaian. Okey, maknanya kalau yang macam suara pula orang dah boleh tahu dah macam siapa, betul siapa. Tapi kalau boleh memang tak nak sama kalau dengan orang lain kan, nak jadi diri sendiri. Okey, jadi pada mereka yang nak follow anda, okey, bagaimana? Instagram pasti dan juga TikTok ada? Okey, saya ada Instagram dengan TikTok. Instagram ikmaromi_ TikTok ikmaromizam_. Okey. Dan dah ada show lepas ni persembahan dekat mana? Ada yang terdekat tak? Yang orang boleh pergi tengok persembahan anda secara lebih dekat daripada depan. Ada tak setakat buat masa ni tak ada. Belum lagi eh? InsyaAllah selepas ni banyak lagi show yang akan datang untuk Romi. Ikhmal Romi sendiri. Okey. Romi ayah saya. Ya, yeah. Ikhmal Romi. Okey, Ikhmal. Selalu membuat persembahan ataupun belanja peminat-peminat di TikTok dan juga di Instagram. Antaranya salah satu yang lagu daripada Enmesh sendiri. Cinta luar biasa. Saya minat tau suara dia. Memang kena untuk lagu. Sesuai, sesuai. Okey, pada baik kita minta lagi. Nyanyilah lagu tu juga. Nyanyi lagu tu boleh, boleh. Okey. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Belajar sikit ni. Seronok tak dapat secara live ni? Saya rasa bukan saya seorang, saya teruja ni. Penonton pun teruja ni. Ramai sebenarnya peminat-peminat baharu yang akan menyokong Ikhmal Romi. Betul. Follow sekarang ni juga, okey? Follow sekarang. Okey, jadi pesanan kepada peminat-peminat anda. Silakan. Pesanan kepada peminat peminat tu tak ada kot rasanya. Jangan. Cuma kalau tak rapat takkan tak ada apa orang tak follow tadi tu nampak ramai yang follow. Okey, silakan silakan. Thank you kepada follower dan kawan-kawan yang sentiasa support saya daripada dulu sampai sekarang, and paling penting sekali ibu dan ayah lah yang sentiasa bagi Iman semangat dan mendoakan Iman dalam bidang janjian ni. Ya, okey. Apa pun selamat maju jaya, sukses selalu dalam bidang ini. Okey, masih muda, perjalanan masih jauh dan diharapkan lepas ini ada banyak lagi yang akan diberikan kepada para peminat Ikhmal lah khususnya. Yeah. Okey, baik. Untuk waktu ini kita nak bawa kepada anda SPM Plus. Tapi terlebih dahulu ni, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bersama dengan S to the O to the N to the I to the C. Ya, silakan. Sonic.